Aduh, thank you ah. Ayo asam deh. Okay guys, lambok-lambok kabel set. Kabel set RG ada, yes fine. Lagi apa, Novo. Okay, fine kelah. Wuih, lambok-lambok oh. Okay, kita angkat satu-satu lah. Okay. Ya, Ruf. Yes, fine kelah. RG, apa semua, Ruf. Okay, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Jasa Jantan nama Mak Saipoy Mero guys. Hari ni kita akan pi pasang fork Orimoto. Sebab macam aku cakap lah, fork ni macam tight lagi kan. Bila langgar gone dia, dia spark lagi macam kita pi tukar dia punya bawah dia, fork Orimoto. So sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment, share. Let's go, check it out. Dah pernah dibilang hari nyala debar yang terasa rasa tapi fork ada dalam kereta tayar aku ya, saya check dalam ni. Itu aku tak pakai sebab ada sebab lah. Dia punya belakang, saya aku tunjuk khabar. Sebab aku tak pakai itu. Ha, tengok ni. Yang ni dia loose. Tak boleh nak buka. So, esok kita akan, saat gigi kita akan potong lah. Potong yang grand. Kiri kanan sama. Ya. Okay, yang ni tanduk rosak. Tanduk rosak kata. Oh, kemahan kata dalam oh. Sampai oh. Okay guys. Okay, jom kita angkat dua batang ni. Ini oh, yang ni bracket hose. Oh, alhamdulillah ada juga. Ingat ke tak ada? Kita ambil sekali lah. Ya. Yeah. Kita dah siap masuk dalam beg. Kita bubung Cina tu kita lock dekat sini. Ayah dek, ikut bawah juga ke? Okey, sebab apa aku sayang beg ni kan? Beg ni dah dengan aku. Ush. Dekat 10 tahun lah dulu zaman aku duduk KL, ulang dekat KL. Beg ni lah aku pakai untuk pergi shooting apa. Di casting berlakon, casting menyanyi. Hampir kapuk dah belakang ni. Tengok eh, nampak tu. Tapi aku masih sayang beg ni. Banyak berjasa. Sampai law pun, kita buat video pun kita bawa. Baik dek, say. Hai, bye. Cucu, cucu, cucu. Okay guys, aku balik jalan kampung lah. Sebab daripada sini nak balik rumah aku satu lagi. Jalan kampung. So, helmet tak pakai. Aku malah pakai helmet bel. Sekejap lagi sangkut ni. Mak ni fork eh. Bercalak. Tu jom lah. iPad aku pun aku gantung kat sini je. Jom let's go guys. Okay guys, alhamdulillah. Kita dah sampai dekat lori. Jom, sat kunci lori. Aku pun tak taruh tahu mana. Banyak hari lah kita tak naik lori. Sat guys. Ayah asam betul. Oh ni bracket. Bracket tak tahu ni. Okay dah, dah, dah. Jom mai. Kita start dulu. Kita nak pi hantar fork, lepas tu kita nak perkalil store dan ada RZ dalam store. Saat kita payung RZ tu. Okey boh, enjin dah hidup. Baru-baru sur. Okay, ada sebiji RZ dekat depan bengkel. Ini kita dah sampai. Jom Allah Akbar kita. Wah, tengok fork tu. Ayah, asam tu. Aduh, ui. Jom. Sur, bah. Enggak apa, Allah. Allah Akbar, leaking kamu. Mencari tarik tak terasa. Rezek nak jual. Rezek bos.
YCLS. Ni dia jaga tuti punya. Wih, kita try minta beli tengok yang ni. Noh, rancak noh. Okey guys, mari kita tengok fork. Tapi elok-elok, cumanya kita kena tukar lain lah. Ni tak ngam lah. Nak masuk dekat crown tak boleh. Dia dah kembang kepala dah. Dua-dua batang jadi macam tu. Buka lah. Yang ni yang nombor dua. Nombor sama. Okay guys, kita minta beli lah RZ ni. Anan dia terbuka hati lah hari ni. Dia cakap nak jual kat aku. Anan try bawa lu lah. Oh, Try lu. Oh, berapa ibu? Tak. Siapa? Auto apa? Auto. Oh. Kau berita sepi kan? Doi. Aduh. Ah, itu dah. Okey, kita akan potong tube ni. Bagi sampai parah skru ni hilang lah. Kan? Senang sikit lah kita nak cabut. Tidak yang sama. Okay, potong tu. Suara. Dia tak mahu borah. Siap. Settle borah. Oh, jalan lah. Sat nak buang dia punya tu. Oh, dia ada lagi satu barang. Dia settle potong weh. Oh, potong cun-cun je. Nasib baik tak kena spring kan lah. Siap. Esok kita pergi blasting. Pakai ni lah. Kondom lah. Mesin blasting order lah. Order dah, tak payah lagi lah. Oh, jalak lah fork ni. Nak nasi main pulak esok. Yang asam tu. Kita pergi test RZ yang Anan nak jual kat aku. Let's go. Oi, nak bagi kita beli nak jual tak cover dia tak ada? Ha? Ada. Sabar. Okay? Okay. Alright guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try tengok ah. Anan cakap nak jual kan? Kita kecek dengan apa-apa ibu. Oi, yang ni handle dia betul-betul lock ah. Kuat tu. Dia punya apa orang cakap? Kuat lah dia punya steering cone dia kunci. Yalah, dia apa main highway, main racing punya. RPM hidup, speedo tak hidup. Tak. Okay guys, tak apalah. Kita cross kedai ni. Pi ke bengkel. Let's go. Di situ. Aduh. Thank you ah. Ayah asam tu. Motor banyak orang ni dah nak kena buat. Fork pun dah settle. Ha, ni macam aku. Aku tak ada getah ni lagi dekat aku punya rubber set. Nak kena pergi cari juga ah. Ha, tu besi belah ni. Lembut, tak tahu lah ni original keras ke lembut. Aku beli lokal dia selalu lembut sangat. So okey lah kan. Anda dicuci balik casing ni bos mo. Yang specialnya motor ni ada YCLS lah, dia jaga tuti. Oh, stiker ni tak beli lagi. Stiker ni dah ada. Ha, anak buah kita lalu tadi. Tayar masuk berang lah. Oh, duduk tanduk tak masuk. Tak apalah, janji boleh. Janji RZ sudah. Janji nama RZ lah. Padu.
Okay guys, ni fog. Kita nak picat, nak lari ataupun nak chat. Apa tolong komen sat. Kalau lari lawa juga noh. Ni pun makan eh, kita nak kena simen lah kalau chat. Kalau lari dia jadi color kat saya lah. Ha, dah dekat macam krom-krom bos semua. Baru bos. Alhamdulillah guys. Terima kasih Hanan sebab hidupkan motor RZ ni. Senanglah nanti aku nak ride kan, nak buat balik pun senang. Tak payah masuk dalam lori lah. Tapi disebabkan lama parking macam biasalah, kelas lekat. Masa parking tu mau tambat kelas dengan kabel tie ataupun tali, biar dia tertarik lah. Parking lama mana pun insyaAllah kelas tak lekat kan. Tengok lah macam mana motor ni komplit kan. Alhamdulillah lah. Orang cakap apa, rezeki lah. Tapi sebenarnya Anan tak mahu jual motor ni sebab RZ aku grey pasir tu siap. Dia pun oi, RZ jah dah siap ni, aku nak naik juga bagi hidup juga RZ. Ha, tu sebabnya dia hidupkan motor ni. Aku duk kecek tak mahu jual, kecek tak mahu jual. Tak apa, kita cubalah tengok macam mana kan. Alhamdulillah. Walaupun Anan macam berat nak jual lah, tapi aku tetap boleh naik jugalah motor ni kan. Kita nak hantu kita lah. Ma nak hantu kita ma. Okey, jom kita pi ambil barang-barang motor spare part dekat belakang bengkel lah. Okey. Oh, kita pi ambil barang dekat belakang bengkel. Banyak cover set motor, tapi ada yang tak lengkap lah. Kalau siapa nak beli, beli Roger lah kan. Fuh. Inilah. Okey. Oi, ni cover pun ni motor pun skuter. Ha, lupuskan ya. Ha? Tak tahu nak kata. Ni siapa nak nak beli Roger lah ni. Roger Anan lah. Kau berset. Bawa pergi pasar karat lah Anan. Ha? Bawa pergi pasar karat lah. S1R. Bukan S1R, bukan. Ni motor apa? Motor juga. Motor juga. No. Okay guys. Oh, lambat-lambat cover set. Cover set RG ada, ES5. Lagi apa, Novo. ES5 kelah. Woi, lambat-lambat oh. Okay, kita angkat satu-satu lah. Okay. Ya, Ruf. ES5 kelah, RG, apa semua, Ruf. Oh, tak penuh lori. Dia akan besi RG ada banyak lah guys. Ha ni. Nampak? Okey lah. Tak ada patah lah RG ni. Ha, siapa nak Roger lah. Boleh lah repair lain. Ni tengah lah. Cumanya ada bercalak-bercalak sikit ni. Biasalah. Ni S-Pack lah. S-Pack lah ada patah sikit dekat sini. Tapi yang satu lagi elok lah. Fuh. Letih pun jadi kolektor. Sebagai cover set motor wala ada. Kalau apa boleh tengok tu. Kalau ada yang nak nak nanti beritahu lah kan. Bagi duit kopi cukup lah. Okay guys, alhamdulillah. Terima kasih Nan, tolong saya basuh motor. Okay guys, so itu saja. Malam ni Sungai Perak. Malam ni Sungai Perak kita lepak guys. Boleh Sungai Perak? Lembang kari. Okay, alhamdulillah ni RZ aku yang kedua Nan jual. Memang padu lah. Terima kasih Anan. Noh, esok kita tengok nama lah. On tak on. Ha, Sungai Perak. Sungai Perak. Semalam dah Sungai Perak. Hari ni Sungai Perak ni. Malam ni trek masuk. Aduh. Tapi malah ada tragedi yang sempoi memang. So, tak lihat abang kat orang yang tu. So, itu saja video aku untuk kali ni. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Siapa yang nak cover set motor. Ha, adalah part-part sikit-sikit bila Roger. EFI, EFI kelas pun kan. Ha. Ya, jom lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Assalamualaikum.